Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknobi, teknisi newbie yang pastinya berkreasi serba-serbi. Oke, di sini ada handphone Evercross, modelnya S45. Ini versi Androidnya 7 ya, versi Android 7. Dan ini kasusnya itu lupa pola ya, lupa PIN atau password dan sebagainya. Oke, di sini saya akan menggunakan metode flashing. Ya, bisa dilihat ya itu passwordnya atau PIN apa itu? Password ya, PIN ya. Lupa ya. Oke, kita matiin dan kita akan masuk ke PC ya. Beresin dulu. Kita coba untuk hard reset ya. Tombol bawah dan power dicoba dulu. Dan alhasil nggak bisa ya. Nggak bisa manual. Oke, untuk softwarenya download sendiri ya. Softwarenya KeyGDP Software Flashing. Dan drivernya juga jangan lupa untuk di download. Dan yang tidak kalah penting yaitu firmware-nya. Firmware Evercross model S45 versi Android 7. Setelah itu diekstrak ya. Kalau misalkan diekstrak WinRAR itu gagal, pakai ekstrak pakai 7-zip. 7-zip lebih mantul. Oke, jangan lupa untuk diekstrak. Drivernya juga lebih enak sih ekstrak otomatis ya, yang drivernya. Dikarenakan saya download ini drivernya yang manual, berarti saya harus masuk ke device manager ya, manager device, device manager. Kita install manual dan internetnya pun. Kalau saya itu connect internet. Biar apa? Biar apabila saya colokin handphonenya ke PC, langsung detect ya, install otomatis driver. Nah, itu kegunaannya. Makanya saya kalau PC selalu connect internet apabila lagi flashing. Soalnya saya nggak mau ribet untuk penginstalan driver. Itu kalau misalkan langsung ya. Dan ini tidak langsung, malahan gagal.
Seperti yang Anda lihat, ini adalah proses penginstalan driver secara manual ya. Driver USB, CDC, dan lain-lain untuk penginstalan ya. Nah, masuk ke Device Manager dan seperti ini caranya. Untuk password sembarang ya, saya pakai 1234 gitu. Nah, ini dia softwarenya, bisa di-download di Google Chrome ya. Key GDP Software. Nah, ini untuk menginstal Evercross ya, model S45. Setelah itu, seperti biasa, penginstalan handphone-handphone yang lain yaitu memasukkan firmware yang sudah diekstrak tadi. Kita masukin, dan ini prosesnya sangat lama, makanya saya percepat sampai 4 kali nih ya. Ini prosesnya sangat lama ini untuk benerin handphone Evercross ini. Ya, saya potong-potong sebagian videonya dikarenakan kalau real. Kalau normal itu panjang banget videonya ya, keburu jenuh ntar yang nonton. Oke, kita percepat. Nah, itu saya coba untuk colokin USB ke handphone dan itu mendetek ya. Dikarenakan barusan kan udah manual. Dan ini masih connect internet ya. Supaya bisa membantu untuk mendownload otomatis. Siap gerak bosku. Ya, ini proses flashingnya lagi berjalan. Mohon ditunggu dan mohon bersabar. Ngopi, ngerokok boleh. Yang belum ngerokok jangan. Ngopi aja biar nggak ngantuk. Nah, ini prosesnya sangat lama dan ini juga saya percepat. Oke, belum beres juga. Ini udah saya percepat sampai 4 kali dan sebagian udah dipotong. Nah, itu handphonenya ya. Connecting USB jangan sampai terputus, itu masuk ke USB di PC di bawah.
Dan setelah ini down ya. Ini kurang lebih ya, dilanjut kembali. Ini kurang lebih setengah jaman ya. Mohon maaf, ini pengisian suaranya agak tersendat-sendat dikarenakan banyak suara-suara kendaraan ya. Knalpotnya pada bising banget. Alhamdulillah beres bosku, udah ijo tuh, ijo-ijo lumut. Sukses ya, udah checklist ijo dan ada tanda jempol dari tangan saya. Itu menandakan sukses. Nah ini jangan senang dulu ya. Ya siapa tahu handphonenya botlop atau apa, nggak tahu ya. Oke kita lihat aja. Oke bosku, ini sudah di hidupin. Nah ada ekstrim ya, kalau udah ada ekstrim ini udah lega nih, berarti berhasil nih, berhasil nih. Di sini di saat-saat seperti ini saya sangat-sangat dagdikdugder ya, senam jantung, dikarenakan apa, ini sangat lama banget ini loading di Extreme XL. Ini juga saya percepat. Dan setelah muncul logo selamat datang, nah baru di sana saya sangat gembira sekali. Siap bosku, beres ya, done ya, nggak terkunci FRV, nggak terkunci PIN, password lagi, nggak ya, nggak terkunci. Kita lihat apakah kita reset dulu ya, apakah masih terkunci. Ya takutnya tadi ini terkunci FRV ya, dikarenakan ini Android 7. Dan alhamdulillah pas dicek barusan, kita bisa masuk langsung ke menu. Nah ini langsung masuk ke menu ya, tidak terkunci FRP. Oke bosku, alhamdulillah. Cek apa lagi nih? Oh ya, cek email-nya ada. Oke ada, berarti flashingnya manjur. Alhamdulillah. Salam Teknobi, jangan lupa di subscribe dan di komen, di komenan dicantumin nickname IG atau nomor WA untuk giveaway ya. Oke, terima kasih.